Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dia Rahmadani, wartawan TV PSS SKNS melaporkan pada hari ini telah berlangsungnya kejohanan rugby rimau bawah 12 tahun bagi tahun 2024 peringkat MSSB di petaling utama. Kejohanan ini diadakan di SK Rembang Subang. Untuk maklumat penonton sekalian, sekolah ini dipilih sebagai tuan rumah pada kejohanan tahun ini. Jom kita saksikan. Apakah pendapat Encik tentang kejohanan rugby yang diadakan di sekolah ini? Pendapat saya, pertama sekali saya merasa bangga sebab SK Lembah Subang berjaya menganjurkan ataupun mengelolakan kejohanan rugby bawah 12 peringkat daerah petaling utama. Saya ucapkan terima kasih kepada sekolah pengelola. Saya dipaklumkan dari segi penyertaan daripada tahun ke tahun bertambah. Dan kali ini rasanya pertambahan itu sangat ketara. Jadi saya harap dengan berakhirnya kejohanan itu, ini pada hari ini dapat melahirkan bakat-bakat dan mencungkil bakat rugby di peringkat akar umbi. Apakah pendapat Puan tentang kejohanan rugby yang telah dikelolakan oleh SK Lembah Subang? Okay, baiklah, terima kasih pengacara majlis pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat ilahi saya dapati. Dan sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada PPD, PU telah memilih Sekolah Lembah Subang sebagai pengelola sukan rugby MSSD. Alhamdulillah, sekolah dapat mengadakan dan dapat tempat yang sesuai di mana ramai murid-murid terlibat, dan tahniah juga kepada unit co-curriculum menyahut cabaran ini dan bersama dengan ADK pasukan rugby sekolah bersama dengan murid-muridnya dapat melaksanakan kejohanan dan mengelolakan kejohanan rugby peringkat MSSD. Alhamdulillah, syukur dengan cuaca yang amat membantu. Dengan keadaan muridnya seronok bermain dan sampai hari ini adalah merupakan hari yang keempat, cuaca mengizinkan kami bermain dengan penuh bersemangat dan insyaAllah pada hari ini kita akan dapat lihat kemenangan tiap-tiap sekolah yang mewakili daerah petaling utama. Itu saja. Sekarang, saya bersama Puan Yusuka Malisa binti Yunus, penolong kanan co-curriculum SK Lembah Subang. Apa khabar Puan? Alhamdulillah, sihat dia. Saya ingin bertanya, apakah pendapat Puan tentang kejohanan rugby rimau yang dikendalikan oleh SK Lembah Subang pada tahun ini? Terima kasih TVPSS SK Lembah Subang. Saya sangat berbangga kerana tahun ini kita telah menjadi tuan rumah untuk rugby bawah 12 tahun, iaitu rugby rimau. Sepanjang kejohanan ini yang berlangsung selama 3 hari ini, esok hari terakhir, hari ini merupakan hari ketiga, kejohanan ini berjalan dengan lancar dan saya melihat sekolah-sekolah yang hadir semuanya bersemangat. Baiklah, seterusnya apakah harapan Puan untuk kejohanan ini? Harapan saya pada kejohanan ini, semoga pada tahun depan kita dapat lagi menjadi tuan rumah dan semoga semua pasukan rugby MSSSD petaling utama akan lebih bersemangat dan memberi kepuasan kepada semua. Saya ingin bertanyakan dua soalan kepada Encik. Yang pertama, apakah cabaran yang dihadapi oleh pegawai sepanjang kejohanan ini berlangsung? Baik, untuk merealisasikan apa tu kejohanan MSSD ini, banyak cabaran sebenarnya daripada permulaan, iaitu pengurusan, bagaimana nak menguruskan sekolah-sekolah yang nak bertanding, right? Kemudian dapatkan persetujuan daripada pengurusan dan sebagainya, lepas tu daripada PPD, banyak demi proses tu hinggalah sekarang di hari kejadian benda tu dah berlaku. So itu ialah antara salah satulah
punya cabarannya. Kemudian cabaran dari segi lain iaitu dari segi kepegawaian. Kita nak cari pengadil, kemudian kerjasama dengan sekolah yang terlibat. Itulah salah satunya lah, cabaran ni. Okey. Kedua, apakah pandangan Encik? Apakah cadangan yang penambahbaikan bagi kejohanan ini? Baik. Kalau ikutkan, kita penglibatan sekolah tu dah banyak. So kita nak cuba lagi melibatkan sekolah-sekolah yang tak terlibat lah. Jadi dari segi penambahbaikan tu nanti insyaAllah kita akan adakan bengkel-bengkel untuk cikgu-cikgu untuk meramaikan lagi produk-produk pemain rugby daerah paling utama. Yep. Apakah pendapat Encik tentang kejohanan rugby pada tahun ini? Okay, pada pendapat saya, alhamdulillah hari ini penyertaan daripada sekolah sangat baik. Kita dapat 26 buah sekolah dari seluruh daerah Petaling Jaya, Petaling Utama, dan ada beberapa sekolah yang baru ditubuhkan dan terus menyertai kejohanan MSSD ini. Dan pada saya, penyertaan pada tahun ini sangat sengit sebab kebanyakan pasukan telah bermula daripada bawah dan telah menyiapkan pasukan dengan baik sekali lah. Sekarang saya bersama Takif dari SK Sri Kelana. Apa khabar saudara? Baik. Tahniah diucapkan atas pencapaian pasukan sekolah saudara setakat ini. Apakah perasaan saudara apabila pasukan sekolah saudara layak mara ke peringkat cup? Kami merasa bangga dan gembira kerana dapat masuk ke negeri cup. Pada pendapat saudara, apakah rahsia di sebalik kejayaan pasukan rugby sekolah saudara? Kerana sebelum bermain, kami sentiasa berdoa dan tawakal dan bekerjasama untuk bermain. Berakhirlah liputan bagi kejohanan rugby Rimau pada tahun ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe TV PSS Eskel A Channel. Semoga kita bertemu lagi di lain liputan. Saya menutup liputan dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.